partai 32 besar di kubu ke-11an Tira Akutir pemain Baho kami kira nomor 28. Jabat tangan sudah dilakukan saudara penonton. Kita nantikan mitra sepak bola. Kita nantikan mencoba nampaknya satu ucapan selamat sore, selamat berjumpa dan nampaknya masih sedikit arahan wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini saudara penonton mitra sepak bola. Kita saksikan. Ya, saudara penonton, kita lihat nampaknya pertandingan yang cukup menarik. Derby Jakarta Raya juga ada yang siap menyaksikan. Sumargen, sahabat cek kedua penjaga gawang saudara penonton. Fluid sudah dibentukkan, sudah bergulir nampaknya. Pemain Faki dorong bola dari sektor sebelah kanan. Tahan kembali kali ini Tira Akutir saudara. Sebuah kerjasama wow digagalkan. Mencoba bola yang lepas, mampu dicuri saudara penonton. Angkat sudah, ancaman dari kanan langsung lemparan ke dalam. Sudah dilakukan saudara. Datang Fauzi, berikan lagi dan zona marking di kubu ke-11an Tira Akutir. Masih kuasai bola saudara penonton. Arahkan rekannya Ipul, kerja sama Ipul pemain Lipa dan sebuah pelanggaran FC saudara. Lagi Ipul sudah lakukan goli gol banget. Datang Rijal, masuk Rijal, mencoba Rijal dorong sudah bola tiba, berbahaya kaca ke belakang, coba digagalkan saudara. Wow, semua ancaman anak-anak Tira Akutir dari sektor kiri. 1-4 mencoba penjaga gawang Tony letakkan bola lampu di garis tengah, gagal kembali. Satu gerak tipu, lepas lagi si kulit putar, menari-nari dia. Wow, cukup sempurna, masih mampu dorong kali ini anak-anak Tira Akutir. Timbol dari sektor kiri, datang dari belakang 17 Zidan. Zidan mengajak lari, crossing, masih mampu Zidan. Ayah saudara, jatuh di kaki alamak tubuh tujuh pemain Abdul. Mencoba sebuah ancaman balik dilakukan bingung FC saudara penonton. Mencoba kali ini 1-4 3 dari sektor kanan. Kita ambilkan. Wow, apa yang terjadi? Mundur 4-5 langkah ke belakang. Sudah laku di garis tengah, duel bola di udara, masih mampu digagalkan. Datang Zidan, kerja sama pemain Abdul. Oh, terjatuh dan Doli Kultong saudara penonton. Satu tendangan bebas coba dimiliki ke-11an Tira Akutir. Kita nantikan yang berdiri bebas saudara Barokan. Sebuah kerja sama Zidan sampai ke belakang. Wow, berdaya jemret. Wahai Tira ajak mundur 4-5 langkah ke belakang. Sudah 8 lewati garis tengah. Duel bola di udara. Satu dorongan dianggaplah kemana akan diarahkan. Yang pasti mencari rekan yang berdiri bebas. Bukan arahkan Zidan. Mampu Zidan. Kita lakukan. Wow, terjatuh. Namun masih play on. Kembali kapek ke belakang Bango. Bekerja sama. Wow, tipis terperangkap dalam posisi yang offset saudara. Belum sempurna satu tendangan, harus diulang. Kita nantikan kembali saudara penonton. Ipul Congor kerja sama rekannya. Ipul juga lagi goli gultakak dari sektor kanan. Kita nantikan arahkan 20 Rijal ke tanggung. Ipul mencoba nampaknya saudara penonton. Sudah dilakukan, coba digagalkan. Tira Akutir ke tanggung ini. Wow, sepak bola. Apa yang terjadi? Bola menipis di garis pinggir. Satu lemparan ke dalam sudah dilakukan.
Kali ini nomor punggung 14 kerja sama pemain Fauzika. Bukan sudah si kulit sebentar coba dikejar pemain-pemain tirak putir. Sebuah ancaman bola lepas doli. Oh, kita nantikan kali ini tri Fauzi Mitra sepak bola. Kita nantikan sudah lakukan gol. Masuk saudara penonton Mitra sepak bola. Masuk saudara penonton Mitra sepak bola. Apa yang terjadi? 1-0 unggul kesebelasan. Kesebelasan Bingung FC. Gawang Komang sempat membentur jangkar bertahan. Kita nantikan mencoba. Oh, sudah lakukan cutback yang ke belakang. Tahan dengan kaki kanan secara penonton. Dorong lagi bola. Satu umpan. Mencoba menari-nari. Oh, terjatuh. Dianggap pelanggaran. Tidak dipundar. Ambil ancang-ancang. Lewati garis tengah. Duel di udara. Body charge yang dilakukan Rejal tidak dibenarkan wasit dan menghasilkan sebuah tendangan bebas. Di pemain Ejidan, pagar pertahanan sudah dibuat rapat-rapat. Mundur 4-5 langkah, mencoba jebret. Bingung leading 1-0 di babak yang pertama. Terus mantan tiket ke partai 32 besar. Lepas Ipul ambil bola kerjasama. Kali ini datang pemain Mipta dari sektor kanan. Menarik-narik sebuah umpan. Coba digagalkan dalam satu kerjasama. Namun coba dicuri. Wow, cukup taktis bermain. Doli Gulong kerjasama sampai ke belakang. Oh, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Saudara penonton Mitra sepak bola. Yang namanya lemparan ke dalam. Coba dimiliki kesebelasan. Impul angkat dua belah tangan. Kemana bola akan diarahkan. Mencari rekan berdiri bebas. Kita nantikan. Sudah lakukan. Mencoba saudara. Wow. Apa yang Jakarta Barat. Nama yang cukup besar saudara. Lingkar tengah stadion Gajah Hitam. Duel bola di udara saudara penonton. Dibiarkan dimiliki Bingung. Angkat dua belah tangan. Arahkan Ipul. Satu gerak tipu saudara penonton. Mencoba Doli Gultom. Berikan rekannya. Tetap dalam pengawalan. Zona marking yang cukup disiplin. Wow, Mitra sepak bola. Datang kembali 10 Parhan. Sebuah umpan dari sektor kanan. Tirak putir coba menekan. Kita nantikan berusaha upaya untuk menyamakan kedudukan. Taktik yang ke belakang. Arahkan sudah pemain agam. Mencoba dorong sudah bola. Bebas. Crossing. Wow. Lemah kami kira. Satu angkatan yang gagal. Kali ini intercept antisipasi yang cukup baik. Tirak putir kali ini pemain Bidan. Sang gelandang pelangkut air. Satu umpan yang Mitra sepak bola. Kita nantikan. Mencoba Ipul sudah lakukan. Body charge yang dilakukan dianggap pelanggaran Bidan. Tidak bikin bingung. Belum sempurna satu peletakan si kulit bundar. Di mana terjadinya pelanggaran. Belum angkat ke kotak penalti. Mencoba ancaman. Donak Marco Umam. Lemparan ke dalam. Angkat 12 tangan. Sudah lakukan. Rijal mendapatkan perlawanan yang cukup ketat. Kali ini mencoba nampaknya datang Farhan. Kerjasama. Wow, saudara penonton Mitra sepak bola. Sebuah kerjasama dari sektor kanan. Kali ini tirak putir mencoba kuasai si kulit putar. Rekannya Andika. Andika angkat bola. Digagalkan Fauzi saudara. Datang lagi Doli Gultom. Doli Gultom dorong dari sektor kiri. Yang dicari Yasril. Mencoba sebuah tekanan Bingung FC. Satu umpan. Mencoba nampaknya
masih mampu kontrol yang cukup sempurna. Tri mencoba masuk ke kotak penalti sektor sebelah kiri, ketat dalam pengawalan, masuk ke kotak penalti. Ambil ancang-ancang, mundur 4-5 langkah ke belakang, sudah lakukan jebret. Wow. Menit nonton, ambil ancang-ancang, mitra sepak bola bukan lewati garis tengah, datang kembali sang gelandang pengangkut air, menang dalam duel bola ini. Satu dorongan tidak dibenarkan wasit. Saudara penonton, pemain Mitra Kamikira, mitra set bebas dimiliki kesebelasan. Akhirnya putir sudah dilakukan dari sektor kiri Jidan. Jidan kerjasama Farhan secara penonton, masih Farhan, namun digagalkan. Bola dibuang keluar, satu lemparan ke dalam sudah dilakukan kapten Bango Umam yang dicari pemain nomor punggung 5 nampaknya akan masih kuasai bola. Anak-anak Tira Kutir cukup ketat dalam pengawalan. Kembalikan lagi Agam, saudara mencoba, masih Agam cukup ketat kali ini. Kita lihat satu strategi coba dilakukan kesebelasan Tira Kutir, mencoba ancaman berbahaya. Mitra sepak bola, semua pelanggaran saudara penonton, kita nantikan nampaknya alhasil sebuah tendangan bebas. Coba dimiliki kesebelasan Tira Kutir beberapa meter dari garis 16 kubu kesebelasan Bingung FC. Kita nantikan nampaknya mencoba Farhan harus mendapatkan pertolongan medis saudara penonton. Mitra sepak bola, kita nantikan, kita saksikan saudara penonton. Mitra sepak bola mencoba kali ini. Farhan pemain yang cukup berbahaya, umpan-umpan yang cukup menjanjikan. Kami kira saudara Kutir, mitra sepak bola Umam kali ini mundur 5 langkah ke belakang. Kita nantikan saudara penonton, kita nantikan mitra sepak bola mencoba kali ini. Ambil acak-acak, sudah dibunyikan Umar jebret. Membentur. Mencoba kali ini 5-6 pemain Tira Kutir sudah berada di jantung pertahanan Bingung FC. Bukan berbahaya. Terjadi pelanggaran, satu benturan bebas saudara penonton. Mencoba nampaknya sudah dilakukan, arahkan kembali Bima, cutback dia ke belakang, dorong sudah bola yang dicari Tri, terjatuh, dianggap satu tendangan bebas saudara penonton. Kita nantikan, mencoba sudah dilakukan. Trik satu kontrol, kerja sama rekannya, kembalikan lagi Trik, menari-nari saudara, mencoba, wow, sebuah umpan yang salah kami kira, lagi-lagi digagalkan. Mencoba nampaknya dari sektor kanan, Tira Kutir coba kuasai bola, mengacak Umam, sebuah umpan. Kita nantikan, ketat pengawalan, satu tarik, crossing, wow saudara. Lagi-lagi mampu bertahan di kubu Tira Kutir, lemparan sudah dilakukan, menari-nari dia membentur dan bola keluar. Satu sel belakang, kita nantikan, sudah lakukan, berbahaya. Wow, lagi-lagi penjaga gawang Tony harus kerjakan kesebelasan Bingung FC Tira Kutir. Kami tidak terkontrol cukup, jangan sudah dilakukan. Heading kembali tampaknya gagal, lepas, datang satu pemain Bingung kerjasama dari sektor kanan,
Pauji, saudara penonton, berikan Prio Mista masih kuasai bola. Sekura umpan masuk ke kotak penalti. Wow, masih mampu Mitra sepak bola menarik-narik Mita. Lepas digagal cukup baik. Datang Doli Gultom mampu 17 pemain Ejidan dari sektor kiri. Bahaya. Wow, saudara, Mitra sepak bola lagi-lagi terlalu banyak mengulasi kulit pudar. Namun memang zona marking yang cukup disiplin. Pengalaman jam terbang seorang cengor yang tidak dilakukan. Umpan panjang arahkan kali ini. Intercept antisipasi namun lepas. Kembali datang lagi. Bingung satu serangan balik dilakukan. Kita nantikan yang cukup baik saudara penonton. Menggagalkan semua ancaman Mitra sepak bola. Kita nantikan mencoba kali ini sebuah umpan dari sektor sebelah kiri. Bingung coba terus menekan. Kerjasama pemain tri gagal. Lagi-lagi lepas. Sebuah serangan balik. Datang Farhan dari belakang. Berbahaya. Farhan Mitra sepak bola. Kapten ke belakang Abdul berikan lagi rekannya. Cukup taktis bermain 17 Jidan. Masih Jidan berikan pemain umum. Wow saudara penonton, kita nantikan cukup asik satu kerjasama. Kalau kita nantikan, wah berbahaya. Cepet. Bebas. Kita nantikan dari setengah. Duel bola di udara. Datang satu pemain. Menang duel di gulung saudara penonton. Kita nantikan. Wow, sebuah pelanggaran. Mitra sepak bola kembali menghasilkan sebuah tendangan bebas. Nampaknya mencoba Rijal saudara mundur 5 langkah ke belakang. Peluit sudah dibunyikan. Jebret. Wow, mudah. Komang penjaga gawang lempar sudah dari sektor kanan. Si rambut gondrong pemain Abdul kuasai bola. Sebuah ancaman berbahaya. Keluar Tony penjaga gawang. Coba amankan si kulit pudar. Sebuah umpan masih mampu diraih anak-anak pirak kutir saudara penonton. Mitra sepak bola gagal kembali. Paha bola masuk ke kotak penalti. Berbahaya. Lemparan ke dalam. Kali ini mencoba pirak kutir. Masih mampu. Wow saudara, kerja sama pemain Farhan. Crossing Farhan. Dibiarkan saudara penonton. Mundur 4, 5, 6 langkah ke belakang. Kali ini Tony penjaga gawang saudara. Kita nantikan. Sudah lagi dari setengah. Duel di udara. Menang anak-anak merah putih. Masih mampu sebuah kontrol. Wow saudara, satu benturan atau tangental yang pasti tendangan bebas dimiliki tira putih. Wow salah umpan, sebuah ancaman. Kita nantikan apanya. Mencoba saudara. Wow sebuah kesalahan. Antisipasi yang baik. Pemain-pemain bertahan di kubu ke-11an. Tira putih. Oh berikutan. Kartu kuning saudara penonton. Sementara wasit pergantian pemain Tira Putir Ajril nomor punggung 2 Ajril keluar. Masuk Rizky 22 Ajril keluar. Masuk Rizky nomor punggung 22. Ya Mitra sepak bola, kita nantikan nampaknya. Pemain Ajil keluarkan masuk Rizky. Strategi apakah yang dilakukan Bung Najo saudara perakukan. Kita nantikan. Wow Mitra sepak bola dibiarkan tak ke belakang. Tony penjaga gawang mencoba duel di udara. Satu dorongan tidak dibenarkan wasit sehingga menghasilkan sebuah tendangan bebas saudara penonton.
Butir berusaha berupaya untuk menyamakan kedudukan. Doli Kultom, satu umpan dari sektor kiri. Wow, saudara. Ya, harus terjadi, kami kira saudara penonton sudah lakukan. Nampaknya satu tendangan gawang mencoba dan lewati garis tengah, duel bola di udara terjatuh, dianggap pelanggaran. Kali ini bingung FC, kerjasama dari sektor sebelah kanan, satu gerak tubuh masih kuasai bola, gagal kembali kapten kesebelasan Pak Balo angkat bola dari sektor sebelah kiri. Wow, masih mampu ke dalam. Saudara penonton, kita nantikan, sudah lakukan satu pula membentur, menipis. Akhir ancang-ancang angkat dua belah tangan, kita nantikan, sudah dilakukan. Lepas kembali, mampu digagalkan. Mencoba kali ini, ancaman bagi tiap putir, ketat dikawal, berhujudkan suara karakter. Sebuah pelanggaran tidak dibenarkan wasit mitra sepak bola. Kerja keras seorang letakkan bola mundur 4-5 langkah ke belakang. Lewati garis tengah, coba digagal set yang cukup baik. Datang Rizky 22. Satu dorongan sebuah pelanggaran. Itu cowok mendapatkan kartu kuning. Saudara penonton, mitra sepak bola, apa yang terjadi? Tindakan cepat tim medis meluncur setelah Rizky terjatuh. Kita nantikan, kita saksikan. Nampaknya tendangan bebas dimiliki kesebelasan Kira Putih. Bocor. Ya, saudara penonton, tentunya kerja keras kedua pemain bentoran. Mudah-mudahan cedera yang tidak terlalu serius yang dialami pemain Rizky, pemain yang masuk menggantikan Adriel. Saudara, kita nantikan, kita saksikan mitra sepak bola masih dalam penanganan medis. Sementara 1-0 masih unggul kesebelasan Bingung FC. Saudara penonton, kita nantikan apa yang terjadi. Mitra sepak bola, kita nantikan, kita saksikan lampau ke kesebelasan Kira Putih. Berbahaya jebret. Ancang-ancang Tony penjaga gawang, 5 langkah mundur lewati garis tengah, duel bola di udara, masih mampu, berbahaya, jebret. Wow. Di bibir gawang saudara, tendangan sudut sudah dilakukan. Wow, saudara penonton, satu gawang Kira Putih harus lebih kedudukan lewati garis tengah, duel bola di udara. Saudara penonton, tahan lagi dengan dada, tetap dalam pengawalan, mampu diraih, berbahaya. Wow, kita nantikan, mencoba sebuah ancaman. Berangkat dalam posisi yang offset, kita nantikan. Nampaknya kali ini satu umpan sudah dilakukan, gagal kembali. Sapola, saudara penonton, sudah dilakukan, tetap dikawal, berbahaya kali ini kita sepak bola. Wow, kita lanjutkan. Sementara Rizky harus di puntel-puntel kepala. Ya, suara penonton, mitra sepak bola kali ini Kira Putih dari sektor kiri gagal dan bola keluar. 1-0 sementara Kira Putih, Singung FC unggul atas Kira Putih. Sementara jangan sampai Anda lewatkan besok pertandingan menarik KTV Boy melawan TNT.
Ya, selamat datang sambil menunggu pertandingan lewat yang kedua. Lagu-lagu kepada terima kasih, semoga berpikir lancar. Kita nantikan kick-off di babak yang ditujukan ke sebelah Pantera Kusir. Program pasukannya Bos Imron akan melawan TMC. TMC. Baik, kita nantikan sudah bergulir kick-off. Boli Gultom saudara, satu umpan panjang arahkan pemain Tri ketat Tri dalam pengawalan. Wow, terjatuh dianggap pelanggaran. Sehingga menghasilkan sebuah tendangan bebas di tengah sepak bola. Kita nantikan pencetan Tira Kutir Mitra Sepak Bola. 5 langkah mundur ke belakang Mitra Sepak Bola. Bingo FC pemain Bima pagar pertahanan sudah dibuat rapat-rapat. Bisa dibunyikan mencoba jabrat. Wow, saudara. Benturan harus terjadi. Kami kira Komang yang ingin menyelamatkan si kulit pudar. Sementara satu pemain bingung ingin meraih bola, saudara penonton. Kita nantikan apa yang terjadi di Mitra Sepak Bola. Lagi-lagi penanganan medis, kartu kuning kami kira, saudara penonton. Kita nantikan, kita saksikan Mitra Sepak Bola. Satu tendangan bebas gagal, semua ancaman yang dimiliki kesebelasan Abiu SP mencoba kali ini. Kita nantikan masih dalam 5 langkah ke belakang kemana bola akan diarahkan. Tombak melewati garis tengah, arahkan duel bola di udara, coba datang Tri. Wow, mampu diraih. Satu gerak tipu yang cukup baik, saudara. Satu umpan Fauji lepas kembali. Apa tinggi dilakukan? Berbahaya, saudara. Masuk dari belakang. Tidak mau ambil resiko lagi-lagi. Oh, sebuah pelanggaran. Bodikas yang dilakukan tidak dibenarkan wasit. Tendangan bebas, saudara penonton, yang dilakukan pemain kita. Tendangan bebas, coba dimiliki kesebelasan Kira Putir, saudara penonton, Mitra Sepak Bola. Kita nantikan, kita saksikan nampaknya. Kita nantikan, kita saksikan. Kapten Bangok sudah lakukan langsung ke kotak penalti. Hedi kembali, mampu diraih. Sebuah kerjasama menari-nari dia. Tarik ke belakang. Kali ini satu umpan panjang jatuh di kaki Bilal, saudara. Berikan Tri ancaman dari sektor kiri. Bingung FC dalam penonton. Kita nantikan di kelas sepak bola. Masuk ke belakang. Kendati sudah sempat masuk dalam umpan, mencoba kali ini. Kita nantikan luar pasti mencari rekan yang berada dilakukan, saudara penonton. Jatuh di kaki bertahan pemain Abil di kelas sepak bola. Abil kerjasama 14 umam. Jatuh di kaki Rijal, saudara. Satu dorongan dianggap pelanggaran, saudara penonton. Akan harus mendapatkan kartu kuning Mitra Sepak Bola. Kita akan upaya yang dilakukan kedua kesebelasan harus bergulir dorong sudah. Arahkan pemain Rijal, berbahaya jemret. Ambil ancang-ancang, dilakukan lewati garis tengah. Duel bola di udara. Kali ini datang satu pemain mencoba bingung lewati garis tengah. Pemain Bima terjatuh. Tulis udar dari Gultom, ambil ancang-ancang, sudah lakukan Gultom. Berbahaya, intercept cukup baik, datang dari belakang. Wow, Mitra Sepak Bola hampir seorang Rizky menutup ruang gerak. Kembalikan lagi Yasril. Tekanan dilakukan, berbahaya, saudara penonton. Bingung terus mengancam, masuk ke kotak penalti. Berbahaya, wow, Mitra Sepak Bola. Persis di
garis kotak penalti garis 16 kesebelasan Tera Kutir kami kira. Kita nantikan mencoba nampaknya tendangan bebas. Coba diwil, tiga pemain sudah hadapi bola. Doli Gutong, mantan pemain Pelita Bandung Raya 3-1 Indonesia telah penonton di era 2000-an ambil ancang-ancang. Kita nantikan Doli Gutong, jabat! Oh! Kita saksikan ambil ancang-ancang mundur 5 sudah dilakukan dari sektor kanan ancaman berbahaya. Wow, saudara jebret. Tir nomor punggung 22 Rizky keluar masuk Dimas. Selanjutnya Bingung FC nomor punggung 9 keluar minta masuk nomor punggung 2 Imo. Penutup baik serapannya lemparan ke dalam sudah dilakukan saudara penonton. Satu intercept lakukan kontrol dengan kaki kanan kerja sama lepas ambil Gultong tapek dia ke belakang penjaga gawang Tony saudara penonton mencoba. Tony sudah lewati garis tengah mampu digagalkan. Tera Kutir kali ini mencoba. Wow, berbahaya. Masih mampu kerjasama satu grafik tipu menarik-narik nomor punggung 15 Abilio gagal kembali. Wow, apa yang istilah penonton sebuah tekanan dilakukan bingung dari sektor kiri pemain Trik Rosi masuk saudara penonton mitra sepak bola masuk. Para penonton mitra sepak bola sudah melakukan 2-0 unggul ke sebelasan Tinjung dari sektor sebelah kiri mencoba tertinggal 0-2 terus menekan cutback dia ke belakang satu kerjasama mencoba angkat sudah bola saudara. Wow, masuk sebuah umpan Tony penjaga gawang keluar amankan sang mari pasti Gutong gelandang pengangkut air lepas lagi satu serangan balik kita nantikan berbahaya. Wow, apa yang terjadi di sepak bola sebuah pelanggaran sementara wasit pergantian pemain di Paki keluar kita nanti langkah ke belakang jebret. Wow. Lima masuk nomor punggung si kulit putar datang dari sektor sebelah kiri terus mengancam digagalkan Gultong dorong angkat rekannya pemain Mipa mencoba nampaknya tidak kutir sebuah ancaman dari sektor kiri saudara kita nantikan masih mampu menarik-narik dia di kotak penalti berbahaya. Satu dorongan dianggap pelanggaran tidak dibenarkan wasit. Saudara penonton mitra sepak bola kita nantikan nampaknya letakkan bola sudah lakukan satu bertahan gunakan luasnya lapangan Rijal yang dicari sama Doli Gutong gelandang pengangkut air bola membentur masih mampu digagalkan kejar kali ini satu pemain 14 umam saudara menekan Tera Kutir tetap mendapatkan perlawanan terus di press masih mampu berbahaya. Wow, saudara penonton mitra sepak bola kita nantikan Tera Kutir dari sektor sebelah kiri dorong sudah bola lepas berangka posit. Wow, masih mampu sebatas crossing berbahaya. Wow, saudara menjaga berbahaya. Gutong gagal, masih mampu diraih.
Kita lagi enggak sudah penonton. Warna marking yang cukup disiplin kita. Kita nantikan nampaknya kali ini sebuah tekanan yang dilakukan pemain-pemain tirakitir masih gagal. Yang cukup disiplin tidak dilakukan lagi. Anak-anak muda memiliki pengalaman dan jam terbang. Mencoba nanti coba digagalkan. Datang Bulton, kita nantikan. Keluar penjaga gawang. Coraton Komang, mitra sepak bola. Kita nantikan mencoba kali ini ambil ancang-ancang sudah lakukan dari sektor kiri ancaman yang dilakukan bola yang lepas mampu diterima saudara kerjasama Fauzi. Fauzi berikan Yasril, Yasril minta dari sektor kanan sebuah umpan berbahaya. Kita nantikan saudara penonton. Wow, digunting dibuang keluar lapangan. Kita nantikan mitra sepak bola sudah lakukan berbahaya. Gugung, masih gugung. Crossing dari sektor kanan, gunakan luasnya lapangan. Kita nantikan Fauzi, crossing Fauzi. Masih mampu diredam, antisipasi seorang pemain bertahan. Dorong sudah bola, digagalkan itu saudara penonton. Kita nantikan mitra sepak bola, Tony penjaga gawang. Kerjasama satu zona marking yang cukup disiplin. Berikan Rijal tahan dengan kaki kiri. Sebuah umpan, tri yang dicari. Satu grafik putri, kerjasama Yasril. Yasril mencoba sebuah ancaman berbahaya. Ini sayang. Ya, kita nantikan namanya. Opsi putra sepak bola di belakang masih mampu sebuah umpan. Wow, dari sektor kanan kita nantikan. Masuk nomor punggung 13. Nomor punggung 3, Bingung keluar. Bingung nomor punggung 1, penjaga gawang Tony keluar. Masuk Maulana. Masuk Maulana. Dan selanjutnya, selanjutnya Bingung FC masih pergantian pemain. Nomor punggung 8 keluar. Tri 8, 3 darah segar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Sentuhan bola pertama masih mampu gagal. Mencari rekan yang berdiri bebas saudara sudah lakukan. Wow, sempat membentur. Masih mampu diai. Satu pelanggaran tidak dibenarkan wasit saudara penonton. Kita nantikan, sudah dilakukan. Tahan dengan kaki kanan. Coba ancaman Bingung dari sektor sebelah kanan. Crossing ke kotak penalti, gagal bola. Hari ini, wow, lepas saudara penonton. Masih mampu Riga dari sektor sebelah kiri. Dorong sudah bola. Mencoba sebuah tekanan berbahaya. Mitra sepak bola lagi-lagi datang tri. Masih ketat tri dalam pengawalan si kulit Afundal. Kerjasama kaptek yang ke belakang cukup baik. Wah, koordinasi yang gagal. Saudara penonton mitra sepak bola, kita nantikan mencoba congor. Ipul congor sebuah umpan panjang coba dilakukan dari sektor kanan. Bingung menekan nomor punggung 15. Andika kami kira kerjasama tarik lagi umpan. Dorong bola kandas, antisipasi seorang pemain bertahan di kubu ke-11an Tirak Kutir mencoba mengancam dari sektor sebelah kiri. Kita nantikan mampu dicuri, gagal. Kali ini kembali coba menekan, masih mampu para sebuah kerjasama. Masih Fauzi ketat dalam pengawalan. Satu grafik pun kita nantikan kerjasama masih mencari celah kesedasan. Bingung FC Terotter unggul 2-0 di babak yang kedua, tidak puas dengan 2 gol, terus menekan saudara masuk ke kotak penalti berbahaya. Wow, saudara penonton, mitra sepak bola, kita nantikan apa yang terjadi
Irak Putih masih terus berusaha berupaya untuk memperkecil kedudukan saudara penonton. Kita nantikan gagal. Mitra sepak bola sebuah serangan balik kali ini mencoba nampaknya dari sektor sebelah kiri. Satu umpan sudah dilakukan. Cobaan lemah. Amankan si kulit bundar sekarang sudah satu umpan. Maulana sentuhan bola pertama bisa kami katakan demikian. Kali ini mencoba dari sektor sebelah kanan, bingung terus menekan, satu gerak tipu, katek dia ke belakang secara penonton, lagi-lagi digagalkan, Irak Putih mitra sepak bola, satu pelanggaran, tidak dibenarkan wasit, menghasilkan tendangan bebas, sudah dilakukan, mencoba nampaknya, satu gerak tipu, sebuah kerjasama saudara, pelanggaran saudara penonton, tendangan bebas sudah dilakukan, mencoba satu gerak tipu kali ini Rijal melebar dari sektor sebelah kanan, bingung terus menekan, bingung mengancam, crossing gagal kembali, kapek dia bebas, berbahaya, wow saudara penonton. Irak Putih kali ini memberi sebuah ancaman, satu pelanggaran saudara. Kita nantikan penonton, sudah lakukan dari sektor sebelah kiri, mencoba nampaknya sebuah umpan. Irak Putih masih mampu menarik-narik dia, tetap mendapatkan satu pengawalan, jauh dia ke belakang. Terasa sulit kami kira zona marking yang cukup berpengalaman yang dimiliki kesebelasan Bingung FC masih mengatur salah satu strategi. Kita nantikan, gagal. Tapi alam saudara penonton sudah dilakukan, angkat lagi, masuk ke buah umpan, mencoba, saudara penonton mitra sepak bola, satu umpan panjang masih mampu kami kira, jauh dia kerjasama ke belakang, saudara digagalkan, bebas, berbahaya, wow, saudara penonton, kita nantikan, mencoba nampaknya, dua di udara, digagalkan, intercept yang cukup baik, pemain-pemain Bingung FC, Irak Putih, terus mengancam, gagal, pelanggaran saudara, sudah lakukan kerjasama, angkat sudah bola, mencoba nampaknya, terus mengancam. Tiga, tendangan sudut, tendangan penjuru, sepak pojok saudara penonton, lagi-lagi dari sektor kiri, mencoba Irak Putih, terus menekan, saudara, kita nantikan, crossing, sudah penjaga gawang, cukup sikap kami kira saudara, kita nantikan mencoba dari ini, masih ada waktu untuk memperkecil kedudukan kesebelasan Irak Putih saudara penonton. Kita nantikan mitra sepak bola kali ini dari sektor sebelah kanan mencoba, masih mencari celah ancaman yang dilakukan di kubu Bingung FC. Kerjasama Rijal dan juga Bapak Entri datang dari belakang, berbahaya, intercept, antisipasi yang cukup baik saudara penonton. Kita akan dilakukan berganti dan satu pemain masih tergeletak di kubu, harus mendapatkan pertolongan medis. Kami kira penonton, kita nantikan, kita saksikan nampak tim yang datang dari kawasan Karang Tengah Kota Tangerang. Besok kesebelasan ABB Boy akan melawan TMC. Tadi yang ngejar kucing. Kita nantikan mencoba nampaknya. Kali ini mitra sepak bola letakkan si kulit pundar
Kita nantikan apa yang terjadi. Nampaknya ada pergantian pemain, saudara penonton mitra sepak bola. Ya, mitra sepak, pergantian pemain. Nomor punggung 10 keluar dan masuk nomor punggung 3. Kira kutir, saudara penonton. Kita nantikan, diperlukan, lakukan sudah. Berbahaya. Wow, masih mampu. Coba kapten angkat ke kotak penalti. Satu intercept, masih mampu, saudara. Lepas, kembali. Jauh dia ke belakang. Dorong lagi si kulit pundar. Saat mencoba mengancam dari sektor kiri, membentur awal penjaga gawang Tomei. Tomang angkat, berikan gularkannya. Sebuah kerjasama gagal di kaki pemain Congor, saudara penonton. Ipul Congor, berikan Rijal, masih kuasai bola, masih mampu, saudara penonton. Kita nantikan. Wow, lepas, dicuri, terjatuh. Apa yang terjadi di mitra sepak bola? Kartu kuning kembali coba dimiliki ke tirak kutir, saudara penonton. Mitra sepak bola, kita nantikan, kita saksikan, masih cukup menegangkan ini pertandingan. Dan cepat itu bola usai sudah melawan TFC. Terima kasih, saya bertugas Andre Makoro pamit undur dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nasional merdeka, salam sepak bola Indonesia.